Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatannya kita mau ke sawah, mau bungkusin jambu dan mau bersih-bersih rerumputan di sana. Dan ini suasananya masih pagi di daerah saya. Dan ini juga saya udah mau bekal buat di sana, mau makan-makan juga. Kita langsung ke sana aja. Yuk. Tol seperti ini. Ini setengah dari perjalanan dari rumah, karena memang jaraknya itu hampir 2 km dari rumah ke tempat tujuan. Ya, lihat keseruannya nanti, kita mau masak-masak juga di sana. Yuk, let's go. Jalannya itu kita masuk ke rumpun-rumpun kayak gini nih. Nah, masuk kayak gini nih. Serem gak loh? Udah kayak di hutan. Ini. Jadi deh. Wah, itu ada alpukatnya itu. Tapi masih kecil. Nah, ini udah masuk perkebunan ini. Alpukat, pohon alpukat. Ini dia. Ini buahnya ini. Mana ya tadi nih? Nih, buahnya nih. Kelihatan enggak? Tuh baru sedikit. Di tempat lokasi tujuan. Nah, ini pohonnya ini pohon jambu merah. Yang harus dibungkusin buahnya. Karena apa? Karena kalau mau dibungkusin suka dimakan kelelawar di sini. Jadi enggak bisa dipanen kalau itu. Kedulin sama kelelawar. Tapi kalau di sini kelelawar disebutnya cocodot. Enggak tahu kalau di daerah kalian apa namanya. Yuk kita langsung bungkusin karena ini cuacanya udah panas juga, udah siang. Yuk. Ini cara membungkusnya kayak gini. Biar enggak dimakan kelelawar. Jadi buah jambunya itu di dalam. Kayak gini. Nanti kan kelelawar nggak bisa makan karena kehalang plastik kayak gitu tuh. Nah, buahnya itu harus dibungkus kayak gini. Jadi jangan terlalu kenceng, nanti busuk. Nah, ini bagian bawah kayaknya udah selesai. Plastiknya juga nggak cukup ini, jadi harus bagian ke atasnya juga. Yuk, kita langsung lanjut ya.
atasnya karena plastiknya nggak cukup ini. Kayak gini aja udah cukup. Sebenarnya naik ke atas itu takut, tapi nggak demi tugas. Nah, karena udah waktunya jam makan siang dan bungkusin jambunya juga udah selesai karena kekurangan plastik. Jadi kita mau masak-masak dulu di sini, mau makan dulu. Ini yang lagi masaknya nih. Soalnya kita bawa bekal dari rumah. Tapi yang serba mentah, jadi harus dimasak dulu. Saya bagian masih bawang merah karena di sini saya mau masak indomie. Itu kalau masak indomie habis itu harus pakai bawang kayak gini dan jangan lupa pakai gula. Nah, saya mau eksperimen juga mau nambahin sayuran dari pucuk daun singkong nih. Nanti dimasukin buat sayurannya di ini. Akhirnya udah jadi tuh. Wow, nih ala-ala di kebun ya. Mantap lah. Ini ada telurnya. Oke, ini dari rumah juga udah bawa nasi. Dan ini ada ikan bawal juga nih. Ini jatuh. Ini nasinya juga. Kayaknya kita nggak bawa sambal, jadinya ini aja. Cuma ada gorengan juga sengaja beli. Nah, sama ini yang spesial yaitu mie ala Bon. Ya? Oke, Tara, selamat makan. Oke, selamat makan. Selamat makan. Nggak tahu dia mau nggak baca doa dulu. Langsung makan aja. Ini mie-nya nih. Iya. Enak. Jadi gula ya. Makan di nuansa perkebunan.
Ini lalap singkongnya tuh yang dicampur sama mie. Ini ikan bawalnya. Biar kelihatan tuh ini menunya nih, enak banget nih makan di persawahan kayak gini. Ikannya. Alhamdulillah makannya udah habis semua nih. Ini juga tinggal tulangnya doang. Ini juga udah habis. Alhamdulillah video kali ini sampai di sini dulu. Eits, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di komen juga, di like dan di share. Oke, terima kasih.